Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula dalam video. Video hari ini kita akan menceritakan pengalaman aku menuju ke event Pizza Hut X Genshin Impact yang berlaku dekat Queens Bay Mall, Penang. So video ni akan ada 3 chapter. Chapter pertama adalah perjalanan aku menuju ke sana. Chapter kedua adalah hari event tu, dan chapter ketiga adalah chapter bonus, bonus episode, sebab ada benda yang berlaku di hujung hari tu. So korang boleh pilih mana yang korang nak. Kalau korang peminat Genshin, nak tengok event saja, korang boleh klik je chapter 2. Aku letak timeline kat bawah, ataupun boleh pilih dekat video tu je lah. Sebab mostly aku nak ceritakan pengalaman aku menuju ke sana, berada di sana, dan perjalanan aku yang berakhir di sana juga. So tanpa buang masa, jom kita mulakan. So chapter pertama ni aku menuju keluar lah daripada rumah aku, finally touch grass, nak masuk ke dalam highway. So ada siapa-siapa yang tahu exit ni, boleh beritahu lah exit mana kan. Kalau korang tengok papan tanda ni, agak-agak korang boleh tahu tak aku keluar daripada exit mana. Alright, and then aku pun sampailah dekat Butterworth, dekat seberang kan, sebab aku akan naik ferry. Jadi memang sejuk gila perjalanan kat sana, memang betul-betul hujan lah. So sejuk gila. Alright, and then aku sampai kat Penang Central pun sejuk. Masuk aircon, keluar aircon, masuk aircon bus, lepas tu keluar lagi aircon lagi. Aku pun tak tahulah macam mana. Aku silap juga tak buat sweater pada muka. So ini adalah waktu aku menuju ke nak naik ferry. Ini first time lah kot, sebab hari tu aku naik ferry ni dia tak ada macam platform ni. Dia terus pergi je. Dia ada je benda berlaku kan, setiap tahun aku pergi ada je benda bertukar. And then korang boleh tengok kat situ, dia berlepas pukul 8:30. Aku sampai kat Penang Central pukul 7:50 macam tu. Alright, and then aku beli tiket. Lepas tu aku tunggu lah kat sini, tunggu dia punya ferry. Aku follow je makcik kat depan ni, kau tahu tak? Aku follow je. And then dah sampai ferry tu, aku pun naik lah. Bukan ferry pun, dia macam boat penumpang je kan. Sebab ferry kan dia orang tamatkan sebab nak baik pulih, nak upgrade katanya kan. So naik lah bot yang lala bot nak pergi ke Pangkor ni, Langkawi ni. Memang dalam tu memang busy gila. Yang depan tu dia boleh pula, aku tak tahu main apa, PUBG ke, and ataupun dia main Free Fire ke. And aku sepanjang bot bot tu punya perjalanan, aku fokus tengok tu lah. Dia tengah main game phone tu. Yang ni dia ada 3 tingkat lah bot ni kan. Aku duduk yang tengah-tengah, yang dekat dengan tempat keluar, sebab senang kan, senang masuk, senang keluar. So bot ni okey lah, okay, dia tuyuh hayang sikit, pening sikit lah. Dan kita pun tibalah di Pulau Pinang. Pulau lah, bahagian pulau. Aku tak tahu JT ni nama apa. Waktu tu mengantuk, penat, sejuk, semua cukup lah. Kau bayangkan, aku naik bas sejuk, lepas tu aku masuk terminal sejuk, naik bot sejuk. Berapa kali sejuk kan? Nak kata menggeletar tu tak lah kan, tapi sejuk lah, sejuk. Lepas tu jumpalah dengan aku punya abang ipar dengan kakak aku. Dia orang ajak makan nasi. So dia orang, bukan sebenarnya, dia orang suruh pilih antara nasi ataupun western. So aku biasalah hujan-hujan aku lapar nasi, and then dia orang bawa aku pergi nasi kandar ni lah. Nasi kandar Din Jelutong. Alright, dia ada banyak nasi kandar Din ni. So kakak aku cakap, dia kata confirm sebut Din Jelutong. So aku tak sempat nak rakam waktu aku makan sebab lapar apa semua. Jadi ini je lah hasil dia, gambar ni je ada. Okay, so untuk review makanan kat sini, aku rasa nasi kandar aku berlaukkan sayur kobis dan juga ayam goreng dan juga teh panas. Macam biasa kuah campur, tapi tak banjir lah kan. Kuah campur dia pun dah macam banjir dah. Review dia aku boleh cakap nasi dia sedap, kuah dia memang campur-campur memang best. Orang kata ada sur. Dia bestnya kuah dia kat sini, dia rasa macam ada heat, rasa macam pedas, tapi sebenarnya tak pedas. Dia rasa heat tu yang best tu. Jarang kita jumpa kuah macam ni. Selalunya kalau kita rasa heat tu, sampai esok kita rasa pedas kan. Nah, yang ni tak. Kuah dia memang best. Ayam dia memang terbakar aku punya bibir-bibir semua, sebab memang dia bagi panas-panas. Nasi panas, ayam panas, kuah panas. Ayam tu dia baru letak guys, kuah pun dia baru angkat. So memang panas gila, melecur-lecur tangan aku. Lepas tu kena tiup panas pula. Tapi hujan-hujan memang padu. Aku bagi kat sini 8.5. Alright, kalau korang tak pernah cuba lagi nasi kandar, korang boleh pergi ke nasi kandar Din Jelutong ni. Tengoklah, mungkin korang punya taste kat sini. Bagi aku memang best lah. Dan nasi dia, aku rasa menyesal minta yang biasa, banyak agak. So aku tak habis, aku tengok gambar ni, aku memang tak habis. Kau tengok aku cuba nak
asingkan nasi itu tak habis kan. Tapi lauk dia aku habis, alhamdulillah sedap. Alright, so itulah dia untuk cerita perjalanan aku ke Pulau Pinang. So kita akan pergi ke chapter kedua. So chapter kedua, chapter kedua adalah chapter event. Event start pukul 10. Pukul 9 dah bertolak, 9.20 sampai. Inilah keadaan 9.20 guys, korang tengok. Orang dah beratur, aku tak tahu karakter apa depan tu. Aku, kalau cosplay ni nak translatekan kepada karakter ni susah sikit. Aku tak tahulah itu apa, kami satu Ayato ke ataupun karakter lain. Korang boleh beritahu aku sebab aku tak dapat tangkap karakter apa ni. Aku tak dapat tangkap. Dan aku bayangkan waktu event ni aku memang suara tak sepenuhnya sembuh. Sekarang pun still tak sembuh. Sebab yelah kan, kalau hilang suara macam ni memang akan ambil masa seminggu atau dua minggu lah untuk sembuh sepenuhnya. So aku nak menyembang, tapi pada masa yang sama aku kena reserve suara aku. Kita masuk-masuk dalam tu, dia akan bagi kau benda ni lah. Dia akan bagi soalan dan juga dia akan bagi macam sampul tu yang ada benda-benda, apa benda-benda tu lah, benda-benda collectible tu. Sini lah suasana dia. Aku antara orang yang tak awal duduk. Aku duduk dengan anak saudara aku, and then dia punya bapa dengan mak dia duduk di hujung sana tu. Kau nampak kat hujung sana ada kursi tu kan, hujung sana. So jauh gila lah. And then kau tengok lah, ada suasana dia biasa kan, ada kereta-kereta kat situ, memang seronok lah. And then ni soalan-soalan dia yang aku post kat Instagram. Tapi haram seorang pun tak tolong. Tapi jangan risau, untuk geng-geng yang dekat JB, aku akan post soalan ni dekat bawah, dekat komen. Aku akan pin, jadi korang boleh tengok soalan dan juga jawapan semualah. Aku akan bagi tahulah apa benda yang soalan dia dan juga apa benda jawapan dia. Rasanya ada kot dah orang dah post kan, tapi aku nak post jugalah just in case ada orang apa cari soalan dan jawapan kan. So aku bagi tahulah. So untuk aktiviti kat sini, aku akan recapkan je apa yang berlaku. Alright, so bila korang masuk, korang akan diberi macam, yelah dia macam bagi plastik. Dalam plastik tu ada benda lah yang korang kena buat. Ada tiga benda yang utama korang kena buat kat sini. First kali, dia macam mission lah, okay. Dia bukan macam mission, dia memang mission. First kali korang kena ambil selfie, and then korang upload dekat social media, Facebook ataupun Instagram. So itu mission yang pertama. So korang ready siap-siap lah, yang mana yang akan pergi ke JB nanti. JB kan, dekat Johor. Korang ready siap-siap, pastikan internet data semua okay, and then ready application yang tersebut lah. Okay, lepas tu, lepas dah ambil selfie, yang kedua kena jawab soalan tadi tu lah. Okay, soalan semua dah bocor. Okay, soalan SPM bocor, korang boleh ambil jawapan aku. Soalan sama je. Alright, yang ketiga, follow dia punya social media. Follow lah siap-siap Pizza Hut dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, mana-mana lah. Okay, korang follow siap-siap. Macam aku, aku memang tak follow. Aku follow dia punya Instagram. Aku lupa nak follow dia punya Facebook. Sagi korang akan nampak lah yang di mana aku macam gelabah sikit. Tapi tak ada masalah lah, okay je. So itu je tiga benda yang korang kena buat. And then yep. Oh, ada lagi satu. Dalam sampul tu dia akan bagi, dia ada dua sampul. Satu sampul yang collectible tu kan, yang korang tak payah buka pun tak apa kan. Itu macam kalau korang nak jual balik ke apa, nak simpan ke, korang tak payah buka lah. Lagi satu sampul tu memang untuk event tu je. Kat situ dia ada bagi tahu lah semua. Basically jawapan-jawapan quiz tu boleh dapat kat situ juga. Tapi kalau korang sayang tak nak buka, nak kemas kan, ambil jawapan aku. And then ada satu lagi benda, iaitu kad goris dan menang ni. Ni kad goris ni tunjuk pun tak guna, tak pernah menang. Aku memang bad luck. Alright, pool pun nak dapat goal pun lama. So ini memang bad luck betul. Alright, so yang ini mudah je. Bila korang dah buat semua aktiviti tadi, follow, selfie dengan jawab soalan, korang boleh goris lah kad ni. And then korang tengok lah dapat 3 star ke 5 star. Kalau korang dapat 5 star, maksudnya korang akan dapat hadiah lah. Hadiah apa aku tak sure sebab aku tak menang. Family-family aku yang pergi tu pun tak menang. So aku tak tahu benda apa. Dan hadiah tu memang eksklusif lah. Dia hanya ada satu untuk setiap session. Kan ada session pukul 10, pukul 11, pukul 9, pukul 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 kan. So ada satu pemenang untuk satu session saja. Gulalah lah untuk semua yang mungkin pergi ke event ni and then nak try ni. Nak try bergoris dan menang ni. So simple lah aktiviti dia. Tapi masalahnya dalam masa sejam lah kau nak buat benda tu, jadi rush sikit lah. Aku ambil masa lebih kurang 35 minit. Lambat juga sebab ceritanya, mesti aku cerita, nak jawab soalan tu aku memang tak tahu apa nak jawab.
Yang soalan pasal pizza tu okay lah. Soalan pasal Genshin tu memang aku dah setahun lebih tak main, 2 tahun kot. Aku tak ingat lah. Memang aku tak tahu benda apa. So aku google, ada yang aku jumpa. So ambil masa lah bila google semua kan. Finally, orang sebelah aku, dia apa, dia kata, do you want to see my answer? Aku cakap sure, okay, can I copy? And aku pun apa, aku pun tiru je jawapan dia dengan tangan sejuknya. Memang tulisan cloud lah, tapi aku tiru jawapan dia. And then aku settle kan, alhamdulillah. And then aku baru nak bagi dekat aku punya apa, kakak dengan abang ipar aku. Tahu-tahu dia orang pun dah ada orang bagi tahu jawapan. And so okay lah. And best best. Alright, lepas tu kita tengok pula air ni. Air yang eksklusif, air yang daripada dalam game. Nama dia Berry Fizz ke apa dalam game, Sparkling Berry Fizz. Yang dalam game tu kalau korang tahu, dia ada jual lah kan, kedai kan. So air ni eksklusif. Untuk event ni, siapa yang datang akan dapat air ni. Takkan dapat dah hari lain. Ada kan, pizza ada sparkling punya air ni, tapi lain, tak sama. Hanya waktu ni saja. Alright, air ni aku bagi review. Air ni sedap lah, sedap. Dia rasa tak, dia bergas. Dia sparkling lah, sparkling. Dia rasa macam bergas, tapi tak ada rasa gas sangat lah. Dia mild, memang best. Lemonade, rasa lemonade sikit. Rasa Sprite sikit. Ada lime, Sprite kan, lime. And then bawah dia jelly grape tu, jelly berry tu. Rasa macam anggur lah kan. Memang sedap. And kejap je habis. And anak saudara aku minum dekat separuh, aku minum separuh, dapat biji-biji limau je lah sekali. And tapi memang sedap lah. Aku boleh bagi air ni 9/10. Kalau lah aku boleh repeat balik, refill air ni, aku refill. Tapi memang air ni best lah. Air ni best. Lepas tu itulah, boleh tengok sikit lah apa benda yang dapat. And then pizza pun dah sampai. Dia akan terus bagi pizza lah, panas-panas. Korang boleh terus makan lah. And air ni memang aku tak boleh move on lah. Aku cakap betul. Ini dia apa, kedudukan pizza dan juga fries dia. Pizza dengan fries dia. So kalau korang vegetarian, dia akan bagi vegetarian pizza lah. Kalau korang ambil yang melt ni, dia akan bagi pizza melts. Pizza melt ni basically pizza yang di kepit, and then tengah dia ada cheese and then pepperoni lah. Ikutlah korang punya topping apa. Macam untuk event ni tak boleh pilih, dia bagi chicken mania. Jadi pakai je lah chicken mania, nak macam ni kan. Fries dia okay biasa. Fries pizza, kita ceritakan pasal dia punya pizza melts ni. Satu dah hilang dah, anak saudara aku makan. Dia memang tak sabar. Alright, pasal pizza melts ni, review aku, rupa dia mungkin nampak biasa. Okay, so aku tengok dekat Facebook orang post, tak menyelerakan lah, dapat kecil lah, tak sama dengan gambar lah kan. Tapi kita bukan nak compare dengan gambar, sebab gambar tu hanyalah hiasan dan juga iklan semata-mata. Okay, kita nak tahu dia punya rasa tu betul ke tak. Aku cuba-cuba, aku makan, panas-panas, kau gigit, luar dia memang crispy. Okay, luar dia memang crispy. Dalam dia, dia punya topping tak lebih-lebih. And selalu cheese banyak-banyak pun tak guna gak. Memang balance. Boleh rasa cheese tu, boleh rasa apa, cheese tu punya macam lemak-lemak, masin-masin sikit. Aku cheese aku rasa masin lah kan. Itu. And then dia punya topping, chicken mania, pepperoni chicken kot kan. Memang kena, memang kena. And mungkin untuk event ni rasa, event ni aku rasa, aku rasa untuk event ni memang dia buat tebal. Memang sedap. Kalau beli hari biasa mungkin tak tebal lah. Nanti aku try lah beli hari biasa, tengok macam mana. Tapi untuk event ni memang feeling dia, dia punya inti tu memang tebal. Dia punya luar tu crunchy sedap. Aku ketagih sekejap je. Ngap ngap ngap, jawab soalan ngap ngap ngap, habis sekejap je. Lepas tu tahu-tahu lupa ada dua je kan. Anak saudara aku nak makan lagi satu, jijik. Sebab dia memang tak sabar, dia tengok panas tak sabar nak makan. Aku tengah jawab soalan kan, dia tak sabar. So aku bagi makan je lah. Takpelah kan, kan, makan je lah. Lepas tu aku tanya dia, dia kata pun sedap juga. Dia kata cheese sedap. And sebab budak-budak suka cheese, so yang ni aku boleh bagi 9.5. Tinggi oh. Jarang aku nak bagi fast food tinggi, tapi mungkin quality control untuk event ni kot. Dia punya makanan tu lain macam sikit. Macam sedap. And then aku boleh rasakan, aku terlupa rupanya aku tengah makan pizza. Sebab aku rasa macam dia punya luar tu, crust dia tu macam domino. Sebab dia ada fuse garlic-garlic sikit. Dia macam domino punya crust. Aku tak tahulah, aku ingat aku tengah makan dekat Domino pun je kat pizza. So kau rasa macam mana, best tak? So itulah dia untuk dia punya apa, pizza dia. Aku recommend lah kalau korang nak try. Tapi kalau korang kena scam, memang untuk event ni sajalah kot. Special sebenarnya kan. Yelah kot, aku rasa macam itulah. Ini aku tunjuk sikit macam mana rupa dia. Limited edition.
dia orang nak kotak tu. Aku ada kotak tu, nanti aku akan buat giveaway semua barang-barang yang aku dapat semua, eh. Aku takkan simpan apa-apa, sebab apa, what you get you give back. Ha, apa yang aku dapat aku bagi balik lah. Sebab tujuan aku pergi sana utamanya untuk first aku nak touch grass, and then aku dah tak lama pergi benda-benda macam ni. Dan aku tak main pun Genshin dah lama kan, setahun lebih kan. Kalau korang tengok aku punya last history, aku tunjuk dekat Oyo Lab. Ha, inilah karakter dia. Aku tak usik pun lepas last aku main tu 2 tahun aku rasa, patch yang mula-mula. So aku pergi ni untuk korang juga, supaya korang yang mana yang duduk dalam gua tak payah keluar. Okay, korang join je, nanti aku buat giveaway. Okay, so inilah rupanya cantik. Kita ada Yilan, kita ada Xiangling. Aku kenal Xiangling je. Yilan ni aku buat research lah, dengan Ningguang kan. Aku buat research lah, of course lah kan. And aku pun excited lah. Ini yang gambar yang aku post dekat Instagram. Thank you semua yang like. Memang aku Instagram tak aktif, sekali aktif mampus kau, dekat 200 love. Okay, terima kasih, terima kasih. Okay, terima kasih for the support. Alright. And then yang ni adalah di waktu aku nak bergacha. Okay, so lepas kau dah buat semua aktiviti, kau dah gores kan, kau boleh beratur untuk kau bergacha. And then aku bercakap lah dengan karakter sebelah tu, aku tak tahu siapa. Tapi aku macam pernah kenal cosplayer ni. Aku rasa aku pernah jumpa dia dekat event. Sebab bila aku dengar suara dia, aku memang tak ada eye contact. Memang fail lah, memang aku takkan pandang lah. First kali sebab perempuan, and then dia pakai kostum ayah-ayah. Memang tak lah. Memang tak lah kan. Alright. And then aku mute lah video ni. Memang tak boleh. Korang tak boleh dengar apa-apa yang berlaku kat sini, okay? Sebab Bising. Sebab aku punya kamera bukannya ada noise cancellation pun. So kat sini apa yang berlaku adalah dia tengah explain aku macam mana nak bergacha. Dekat sini ada gacha-gacha tu yang pusing-pusing benda tu lah. Alright, basically kau pull tapi kau spin. Objektif dia kau nak spin ataupun pull bola yang berwarna apa? Cuba teka. Warna emas yang melambangkan 5 star. Okay, so marilah tengok aku berpusing-pusing kat sini. Dia explain. Alright. And then waktu tu lah baru aku nak follow. Eh, nampak tu, aku baru nak follow. And then kita akan tengok aku pusing benda tu. Dan seperti yang diduga lah, aku dengan luck ni kurang sikit. Tapi aku sih tak boleh move on dengan cosplay dia. Cantik lah. Ini paling terdekat lah aku boleh dekat dengan cosplayer. Sebab diorang pun busy. Kita ada sejam je kan, so tak ada banyak masa sangat. So aku nak main tipu tau. Aku nak pusing slow, dia suruh pusing laju. Aku slow je. Keluar satu biji warna putih, 3 star lah macam biasa. And then keluar sebiji lagi warna biru. So luck aku warna biru. At least aku pull blue lah. Okay lah kan, aku bangga. Ya kan, dapat lah apa-apa kan. Pull blue kan, tak dapat apa-apa. Kena pull gold. Pasal adalah story sikit kat sini. Alright, lepas aku pull ni, kakak aku pull, yang rakam ni lah. Thank you so much, my sister. Apa, dia rakam, dia pull, dia pun dapat blue dengan white juga. So kita orang, dua orang murung tau. Kita dah pergi duduk kat tempat masing-masing. Tahu-tahu rupanya abang ipar aku dapat 5 star. Aku macam kan, aku macam tengah borak kan, dah memang tak ada rakaman apa. Tengah borak-borak, tengah murung dengan kakak aku, sekali dia menang baik. Tengok-tengok belakang, dah menang. Lepas tu kerumun orang tekat gambar dia. Memang tak sempat aku nak keluar ke kamera. Tak sempat dah, habis dah. Tahniah lah kepada abang ipar aku sebab menang. Dia dapat gold ball tu. Aku tak sempat nak tengok pun golden ball tu. And then dia menang voucher lah. Voucher daripada Pizza Hut. Adalah beberapa benda, tapi tak ada kena-mengena dengan Genshin lah. So kalau ada macam dia menang figurine ke, memang aku dah dah lama ambil dah. Tapi dia menang voucher-voucher lah, untuklah ambil lah untuk dia, untuk makan selama sebulan ke setahun ke, suka hati dia lah. Tapi tahniah lah untuk dia. Best lah bila ada orang yang menang. Sebab bila kau menang, dia akan bunyi loceng tau. So satu Pizza Hut tu akan dengar, dia akan ting-ting-ting-ting bunyi loceng. And then aku pun memang hype lah bila orang menang. Aku rasa untuk session tu ada 3 orang je menang. So orang yang pertama tu aku tepuk tangan lah. Orang yang kedua tu aku cakap apa, woo, 5 star. Aku excited gila dengan suara tak ada kan. Aku excited gila. And then waktu abang ipar aku menang, aku macam tak sempat yang kelak kabut nak ambil kamera. Memang tak dapat apa lah. Tapi tahniah lah untuk abang ipar aku, memang terbaik. So habis-habis event tu, kau tengok lah macam ni kan. Kau tengok orang beratur kan, punya panjang orang beratur ni, kau boleh nampak. And habis dia, itu kira last dia lah, last activity untuk event tu. And then aku pun start lah berjalan-jalan melihat waifu-waifu. Di situ kita ada ni Yilan dan juga siapa tu sebelah tu, aku tak tahu. Tapi dia apa, Ayaka. And then kita ada apa, Yilan dengan Ningguang. Lepas tu
ada karakter-karakter lain juga kan. Tu Ganyu ke tu kan. Aku tahu Xiang Ling je yang ujung tu kan. So kalau korang tahu, korang boleh beritahu dekat ni lah. Memang penuh lah, memang penuh. Kalau boleh aku nak tawaf semualah. Tapi kita kena ingat, bila kita rakam, ada orang lain rakam, dan masa memang limited sejam je. So kita kena bagi peluang lah. Betul lah, ansur lah. So tak boleh lah nak semua kita nak kan. Lagipun aku pun sahaja je rakam kan, bukannya media ke apa. So kat sini ada message wall, kita boleh tulis apa-apa. Kalau korang tengok aku punya Instagram story, korang tahulah aku tulis apa kan. Kalau korang nampak, tak banyak pun orang tulis kan. Sebab session 1 ni aku rasa session yang paling reserve, yang paling tenang, yang paling betul-betul whips lah. Diorang tak kecoh-kecoh sangat. So aku selesa lah kan, semua macam buat hal sendiri, and then semua tenang je. Dan dia tak banyak tulis pun. Ini apa, aku lagi, apa lagi kan. Aku ambil pen kat tepi, ada pen kat tepi. Aku apa lagi. Lepas tu aku ambil, ada jugalah display pizza. Ada 4 flavor eh. Alright, ada 4 flavor. Korang boleh check lah dekat website dia. Aku ambil pen, lepas tu aku tulis lah kat sini. Kalau korang tak nampak, aku akan letak lah caption. Aku tulis apa, Gacha God bless me, ataupun bless you kot. Aku tulis sendiri pun aku tak nampak. Alright, bless me. Alright, lepas tu aku tulis Bailu is better than Cici love. Ini saja je. Sebab hari tu kat waktu aku stream, borak-borak dengan viewer, bincang-bincang nak tulis benda ni. So aku tulis lah. And then aku sign lah Safuan GB sajalah. And 2023 kan. Okay, so inilah aku tulis. Excited. Kalau korang pergi ke Pizza Hut Queens Bay, korang boleh nampak lah. Korang carilah aku punya tulisan ni. And then korang tak gambar lah, bagi kat aku, buat story ke, tag aku kan. So memang salah server betul. Main Star Rail, lepas tu pergi event Genshin. Apa salahnya kan? Kita nak fun-fun je kan, seronok kan. Lepas tu tak ada apalah. Lepas tu tepat-tepat habis aku sign ni dah pukul 11. Aku pun ambil gambar lah dengan Xiang Ling kan, dengan pakai benda ni lagi kan. Tak tanggal ni daripada hari event, daripada hari tu. 2 hari tak tanggal ni. Lepas tu tak gambar tu kan. Sajalah tak gambar, buat kenangan. Lepas tu delete pun lepas ni, lepas habis edit video ni delete. Pasal gambar dengan ini aku post kat Instagram dengan si Ganyu ni. Sebab Dini suka karakter ni. Aku punya moderator suka karakter ni. So itulah dia pengalaman aku di event Pizza Hut as Genshin Impact. Overall event ni aku suka. Event ni antara event yang aku pergi seronok lah. Very very chill event. Staff-staff dia, lupa nak bagi kredit dekat staff-staff dia, memang bantu sangat. Dia check setiap seorang makanan dah sampai ke tak, mission dah buat ke tak, lepas tu apa, dah ikut flow ke apa semua kan. Jangan lupa semua dah gores ke, and kalau kau ada missing item ke apa, dia akan bagilah. So memang terbaik Pizza Hut Queens Bay. Aku yang tak duduk kat Penang pun datang, memang datang untuk fun, tak ada banyak harapan pun, tapi aku balik dengan senyuman. And then lepas-lepas tu session pukul 11 tu memang banyak cosplay lah kan. Tapi tu sebab sold out kot. Sebab session lepas-lepas tu dia orang dah reserve untuk ni kan, cosplay kan. So memang limited, ada 60 orang je. So untuk orang-orang yang nak pergi event ni, kalau korang minat Genshin, aku memang recommend. Memang best sebab suasana dia. Tapi kalau korang nak suasana saja pun boleh pergi juga. Kalau korang whips ke, pergi. Sebab ada lagi satu chance untuk korang pergi dekat JB. Kalau korang tak tahu nak register ke apa, feel free lah datang stream aku. Aku akan ajar macam mana. Tapi kena cepat lah, sebab takut sold out. Kalau aku akan letak lah link untuk register kat bawah, sekali dengan jawapan soalan-soalan semua. Korang boleh follow lah kat bawah tu, okay. So itulah dia untuk chapter tu. Aku suka event ni. Aku bagi rating event ni 9/10 untuk event Pizza Hut X Genshin Impact. So hopefully korang terhibur lah dengan chapter tu. Habis dah. So untuk Genshin Impact, kita akan pergi ke chapter 3. Kalau korang nak stay, boleh stay. Sebab chapter 3 ni dia macam surprise sikit lah. Tak ada kena-mengena pun dengan event ni. Tapi surprise, last hour aku dekat Penang. Alright, so chapter 3, aku pun menujulah ke Penang Central. Dihantar oleh aku punya kakak dan abang ipar untuk menuju balik ke rumah, ke kampung halaman. Okay. Dan hari tu ada satu viewer ni, aka Sultan, aka long time viewer, yang view aku daripada aku banyak viewer sampai sekarang kan. Aku chill-chill je.
Dia kata dia nak hantar barang. Okay, ceritanya macam gini. Okay, sepatutnya dia jumpa aku dekat Queens Bay Mall, tapi atas disebabkan ada masalah-masalah tertentu, alright, dia terpaksa jumpa aku kat Penang Central. Kau bayangkan, dia ni sanggup menyeberangi jambatan tu, menyeberangi apa, pulau, daripada pulau ke seberang nak jumpa dengan aku. Dan dia bagi tahu dia naik motor bawa benda ni. So aku tak expect dia datang. So aku cakap, aku akan tunggu kau sampai kau datang dekat Penang Central. Tapi si Pepega ni, dia pun first time pergi Penang Central. Jadi ada, dia nak jumpa dia tu ambil masa jugalah kan. Dia tingkat bawah, aku dekat tingkat atas. Aku pun tak tahu aku kat mana kan, sebab aku jarang. So finally kita orang pun berjumpa, dan aku terkejut gila. Alright, aku terkejut gila apabila Fitri Ashraf Online, aka Fitri, aka Fit, datang bertemu dengan aku dan memberi aku hadiah apa. Korang tahu hadiah apa? Hadiah yang special, iaitu Sony PlayStation 5. Tu guys, kau tengok ni, ada orang gila. Kau tengok dia bagi apa kat aku. Weh, kau tengok ni. Kau tengok. Wow, PS5, kau tahu PS5. Tak adalah nak nangis kau, tapi excited gila weh. Yang ni PS5 kan, ni orang bagi. Boleh rakam? Ni. Inilah punca dia. Kau tengok syaitan ni, dia bagi resit. Tengok. Dia bawa beli ke, tengok dari dia. Tu lah, lima. Itulah dia, alright. Itulah dia si Fitri. Dia memberi aku PS5, memang gila-gila betul lah. Aku waktu tu penat. Okay, penat, mengantuk, and dah habis event. So maksudnya energy semua dah habis lah. Ibarat kita habis live stream. Lepas tu dia datang, dia bagi aku senyuman. Ya, aku dah lah, apa, aku punya bas lagi sejam. And then dia bagi PS5, kau tahu tak? Dia macam, aku waktu jumpa dia dekat tepi eskalator ni, tanya dia, ada eskalator kat situ sebelum kita orang duduk ni. Aku waktu kat situ, aku terkedua, aku nak terjatuh. Aku macam tak tentu arah. Macam betul ke ni dia bagi? Gila apa dia ni kan? Dan lepas tu dah dia bagi yang Final Fantasy punya edition. Aku macam gila betul. Tapi apa-apa, alhamdulillah. Terima kasih Fitri sebab support aku. Terima kasih sebab bagi benda ni terlalu banyak sangat bagi aku. Alright, aku tak tahu nak react macam mana. And dan sebab tu aku tanya kan, dia nak rakam ke tak waktu dia, waktu jumpa kat eskalator tu. Aku tanya dia, kau nak rakam ke tak sebab aku tengah react ni. Ah, aku tak nak ulang balik. Tapi dia tak rakam. So very very humble punya person, very very chill kan. And then yeah, yeah, aku doakan kau punya kehidupan sentiasa bahagia. And then anak kau, dia kata anak dia nak buat akikah. So semoga anak kau sentiasa sihat lah, tak ada apa-apa masalah lah. Senang je kau jaga anak kau kan. Ni anak kau pun genius, bijak macam aku. Lepas tu jadi jutawan. Right, supaya boleh menyambung legacy Sultan. Dia baru beli benda tu. Hari tu juga dia naik motor daripada Impulse, dia bawa pergi ke Queens Bay. Lepas tu dia pergi ke Penang Central. Gila dia ni, gila. Nasib baiklah aku tak ambil hadiah tu dekat Queens Bay. Sebab waktu yang event tu habis pukul 11, orang dah ramai. Memang aku tak boleh nak react lah. Aku ajak dia pergi ujung bucu dekat Penang Central, tak ramai orang pun. So memang GG lah. Penyudahnya aku beli dua tiket. Satu tiket untuk seat PS4, PS5 maksud aku. Aku tak biasa lagi, kau tengok. Aku still tak boleh move on. Serius tak boleh move on. Okay, aku beli satu seat untuk aku, satu seat untuk PS5. So aku beli dua tiket. Aku memang sepanjang perjalanan balik tu aku tak percaya. Okay, aku tak percaya. Dan aku sepatutnya tidur waktu dalam bas tu. Aku tak boleh tidur. Teruk, memang teruk. Dia macam, selalu kita cerita impian jadi kenyataan, impian jadi kenyataan kan. Dia bukanlah impian aku, tapi benda yang aku kalau dapat, dapatlah, alhamdulillah lah kan. Ini aku dapat. And oleh sebab dia datang stream aku kejap je, 10 minit, dia busy kerja. And then dia dengar aku nak pinjam PS5, which is sebenarnya benda tu spontan je, just a joke je. Sebab aku tengok orang main Final Fantasy, aku cakap nanti aku nak pinjam lah PS5 kan. Aku rasa waktu tu aku stream dekat Twitch ku, aku cakap kat Dini rasanya. Lepas tu dia beli kan aku. So memang, ya,
appreciate it. Very very appreciate it. Memang aku hargai gila. Aku tak tahu nak macam ni, nak lompat bangunan ke apa, tak tahulah. Yang lompat bangunan matilah kan. Tapi aku memang hargai lah. So terima kasih Fitri, hashtag kat bawah. Yup, very friend. Looking forward lah untuk gameplay PS5. Tak payah unboxing lah, semua dah tahu kan. So itulah dia chapter 3, short chapter. Dan overall, dalam masa 2 hari tu aku pergi event dan juga apa yang berlaku 3 chapter ni, it's a fun day. Apa, memang seronok. Aku seronok gila. 2 hari ni aku enjoy pergi event, aku happy, senyuman tak henti. And then aku harapkan next time kita boleh pergi lagi lah macam ni kan. Boleh pergi lah event ni. Tak lah, aku janjikan selalu. Tapi bila pergi jarang ni, dia lagi manis lah, orang kata, lagi shock. Okay, so itulah dia video pengalaman perjalanan aku ke event Pizza Hut X Genshin. Terima kasih pada siapa yang tengok full 3 chapter. Siapa yang tengok chapter 1, chapter 2, chapter 3 sahaja pun tak apa. Dan semua geng-geng Johor, orang-orang Johor, JB ke mana-mana kan, yang pergi ke event Genshin last. Okay, korang gulak lah aku ucapkan kepada korang. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Kalau korang suka video macam ni, boleh like, komen kat bawah juga. Dan untuk masuk giveaway, follow lah instruction aku bagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye. Handsome dia Fitri. Apa aku rakam, undur rakam dia. Rakam lu. Kau tak mau ni cire. Stare.